لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. Apa kata Nabi? Kalau aku bawa seseorang, saudaraku, untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada i'tikaf selama satu bulan di masjid ini. Kira-kira Nabi bilang masjid ini masjid mana? Masjid Istiqlal atau Masjid Kubah Emas? Masjid Nabawi? Masjid Al-Jabar? Gak mungkin Nabi bilang di Masjid Al-Jabar kan? Kita i'tikaf satu bulan di Masjid Al-Jabar aja sudah luar biasa. Karena Bapak Ibu paling kuat i'tikaf berapa malam? 10 malam. Aslinya itu 10 malam kuat i'tikaf. Atau malam ganjilnya aja. Malam ganjilnya pun dipilih malam keberapa biasanya? Malam ke-27 itu pun datang jam berapa? Jam 11. Ngopi 15 menit, ngobrol 30 menit, terus tidur, pulang jam 12. Memang gak mudah i'tikaf semalam, gak mudah. Apalagi 10 malam gak mudah. Apalagi 1 bulan sulit hadirin. Tapi Bapak Ibu bisa dapat pahala di sini. Nabi yang bilang, bukan Ali Abu Khatib yang bilang. Nabi yang mengatakan, "Lian amsyia ma'a akhi." Aku berjalan. Maka dipraktekin oleh para sahabat, memang berjalan. Kamu butuh apa sih biar aku bantu? Begitu agama ini mengajarkan. Engkau berjalan, tentu maknanya baik fisik kita berjalan. Ada orang bertanya, WC di mana ya? Ayo saya anterin. Itu bentuk dorongan agama ini untuk kita jadi orang yang bermanfaat. Dan suka gak dengan orang kayak gitu Bapak Ibu? Suka ya? Kita suka dengan orang yang supel, orang yang santun, orang yang peduli, orang yang nyambut kita, orang yang murah senyum. Itu Nabi ajarkan hadirin. Dan tadi sekali lagi Nabi sampaikan, bahkan ibadah di Masjid Nabawi selama satu bulan i'tikaf. Udah gitu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi ke Mekah berapa biayanya Pak Jenizat? Minimal 30 juta untuk datang ke sana. Subhanallah. Belum di sana i'tikaf selama satu bulan itu bukan satu amalan yang mudah. Tapi Nabi menyampaikan, ada amalan yang bisa membuat kita mendapatkan pahala tersebut. Mendapatkan pahala i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Apa itu? Amsyi ma'a akhi fi hajat. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bantu kebutuhan orang. Hilangkan kesusahannya. Hilangkan kesedihannya. Jadilah tempat dia menaruh pundaknya di pundakmu. Menaruh kepalanya di pundakmu, di mana dia bisa mencurahkan masalah, engkau bisa memberikan solusi kepadanya. Bahkan Nabi sampaikan pada perkara kecil, engkau tidak bisa melakukan semua itu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bahkan hanya sekedar senyummu di hadapan saudaramu adalah sadaqah. Sadaqah dulu, senyum dulu semua. Nah, gitu, masya Allah.